Hikmah Fada, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan, Guru Seni Budaya Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Makassar. Lahir di Maros tanggal 26 Maret tahun 1969. Putri dari pasangan Bapak Haji Andi Munir Fada dan Ibu Haja Andi Asia Rasa. Alumni jurusan Seni Musik tahun 1997 dan Magister Pendidikan Antropologi tahun 2002 Universitas Negeri Makassar. Memulai karir sebagai guru seni pada tahun 1994 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Makassar dan juga sebagai guru musik di berbagai lembaga pendidikan serta aktif dalam organisasi MGMP Seni Budaya Sekolah Menengah Pertama Kota Makassar sebagai ketua komunitas musik. Kepedulian terhadap anak-anak di lingkungannya mendorong dia untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Asiana di rumah tinggalnya pada tahun 2011 hingga saat ini. Kegiatan lain yaitu menjadi tim juri musik tradisional FLS 2N tingkat kota dan provinsi, guru YouTuber, serta aktif melakukan penelitian mandiri dan menerbitkan buku-buku tentang pertunjukan musik tradisional Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi nominasi guru inspiratif menunjukkan kepada saya bahwa kepintaran semata bukanlah sesuatu yang mutlak. Guru inspiratif adalah mereka yang terus berkreasi dan terus berkarya dengan ikhlas. Guru inspiratif adalah mereka yang terus belajar dan selalu mengupdate ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Selamat Hari Guru. Teruslah berkarya untuk pendidikan. Baharudin, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan. Lahir di Kabupaten Sidrap 10 April tahun 1986 dari pasangan Bapak Lapa Sisi dan Ibu Bunatang. Ia mengawali karirnya sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Mangkura 5 pada tahun 2008 dan telah meraih segudang prestasi di bidang pendidikan mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Berkat dedikasi pembinaan yang dimilikinya, siswa-siswi SD Negeri Mangkura 5 juga telah meraih beragam penghargaan dan prestasi, baik prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Selain aktif menjalankan tupoksinya sebagai guru, ia juga sangat aktif mengembangkan dirinya dengan mengikuti berbagai seminar dan pelatihan. Saat ini, ia menyibukkan dirinya dalam program pendidikan guru penggerak Kota Makassar. Baharudin merupakan sosok guru yang haus dengan ilmu, membuatnya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan pada tahun ini, ia berhasil melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3 program doktor jurusan administrasi pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Saya mengikuti pemilihan guru inspiratif ini berkat adanya informasi yang telah disebarluaskan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Motivasi utama saya mengikuti kegiatan ini adalah didasari oleh niat awal ingin berbagi praktik baik kepada rekan-rekan seprofesi di Kota Makassar. Rahmini dilahirkan di Ompong Sopeng 15 September tahun 1972. Memulai karir di SLTP Negeri 3 Tanite, Rilau, Kabupaten Baru. Sejak tahun 2005, pindah ke Makassar mengikuti teman hidup. Menamatkan pendidikan terakhir di Pasca Sarjana Unismu Makassar tahun 2015, jurusan Bahasa Indonesia. Tahun itu juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana. Dia juga berhasil meraih juara Olimpiade Guru Bahasa Indonesia tingkat Kota Makassar tahun 2019. Di sela-sela kegiatan mendidik siswanya, dia juga tergabung sebagai tim pengembang, tim penjamin mutu sekolah, tim adiwiyata, tim asesor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Makassar, tim presesi dan pemateri MPLS. Beberapa kali juga dia berbagi ilmu di MGMP dan dilibatkan dalam penulisan soal USBN. Saat ini sedang mengikuti program guru penggerak dan guru motivator literasi yang bertujuan untuk menggerakkan literasi di sekolahnya dengan mengadakan wisata literasi kepala sekolah, wisata literasi guru, dan wisata literasi siswa
mengajak kepala sekolah dan guru untuk menulis artikel serta memotivasi dan membimbing siswa untuk menulis puisi ataupun juga pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmini, perwakilan SMP Negeri 2 Makassar, menjadi nominator guru inspiratif berkat Dewan Pendidikan yang telah memberikan wadah kepada guru untuk mengembangkan potensinya. Dan ini semakin menambah keyakinan saya bahwa doa dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga ini bisa menginspirasi rekan sejawat agar mau mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menuntun anak bangsa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Guru. Satwika Trianti Ngando, Sarjana Sains Master Pendidikan, adalah seorang guru IPA di UPTD SPV Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Makassar. Lahir di Ujung Pandang tanggal 11 Mei tahun 1982, anak ketiga dari 4 bersaudara. Sarjana Sains dari Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa P2TK Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Universitas Negeri Surabaya. Program studi pendidikan sains kini sebagai award beasiswa BPI LPDP tahun 2021 dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, program studi pendidikan IPA. Mengawali karir sebagai guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Tompo Bulu, Kabupaten Maros sejak tahun 2013 dan bermutasi ke UPT SPV SMP Negeri 14 Makassar. Aktivitas lain selain mengajar, pengajar praktik guru penggerak, guru pamong PPG dalam jabatan UNM, guru penggerak di komunitas guru belajar nasional. Moto saya adalah Allah memberi kita kedua tangan, satu untuk membantu diri sendiri, satu lagi untuk membantu orang lain. Guru inspiratif tidak hanya bermodal pengetahuan. Guru inspiratif harus mampu berpikir komprehensif, memberi semangat, dan memotivasi rekan sejawat serta peserta didik. Sebab muara dari inspirasi adalah bangkitnya motivasi. Mengikuti anugerah guru inspiratif tahun 2021 merupakan salah satu cara untuk terus memotivasi rekan sejawat dan peserta didik saya.